Sunday semuanya, yeah. Senang sekali menyapa Anda di hari Minggu yang indah ini. Bener, yeah. Asik. Buat Anda yang di rumah ataupun Anda yang ada di the house, welcome to the house. Yes, welcome to the house. Seperti biasa kita punya informasi yang menarik untuk Anda semuanya. Bener banget. Dan pokoknya kita mau kasih tahu untuk Anda semua yang lagi duduk manis di depan TV, yeah. Yang lagi duduk manis di the house, dan yang lagi duduk manis dimanapun Anda berada sambil menyaksikan kami berdua. Pokoknya Anda harus siapkan hati Anda yang paling penting, Fer. Betul, betul sekali. Betul ya. Dan juga kita mau ingetin nih teman-teman semua,
Ini karena kita waktunya mepet. Mepet jadi banget. Kita mau kasih tahu Anda beberapa informasi yang penting. Ya. Jadi untuk Anda nih, kita mau kasih tahu dulu teman-teman yang ikutan kelas DJ, Fer. Kelas DJ itu masih berlangsung. Ya, hari Senin jam 7 malam. Iya, dan besok tuh nyampe di tengah-tengah. Awal, tengah-tengah, akhir. Nah, ini tengah-tengah nih. Oh, ini tengah-tengah ya. Pelajaran keempat di tengah-tengah. Jadi untuk Anda yang udah ikutan kelas DJ, jangan lupa besok jangan telat. Jam 7 kita mulai di Pascal, di The House. Dan Anda bisa datang mulai dari jam 6 karena kita... Ya, kita ada dinner ya. Iya, ada dinner. Jadi Anda yang udah pulang kerja, langsung aja ke The House. Coba ada pulang lagi nanti telat, bener gak? Betul, betul sekali. Dan ada informasi untuk Anda, untuk IFGF Women... Pada Kamis 25 Agustus jam 7:30, 19:30, yes. Itu akan ada pembicara yang luar biasa. Wow. Ya, itu adalah Bapak Yohanes Sunardi. Dia adalah seorang lifestyle educator, health motivator nasional, dan dia adalah seorang penulis buku. Dia akan memberkati Anda semuanya, para ladies, dengan tema sehat ala surga. Wow. Puh, itu menarik itu. Sehat ala surga. Gimana itu? Gimana caranya? Pastikan Anda datang di IFGF Women. Kamis 25 Agustus jam 7:30 via Zoom ya? Malam via Zoom. Jadi di mana aja bisa ya? Iya. Pokoknya sehat dari mana aja bisa. Betul. Dan buat Anda bukan cuma nanya yang FGF Women aja, tapi FGF Women Senior. Nah, untuk Rabu tanggal 24 Agustus, pertemuannya jadi via Zoom. Akan ada pertemuan hari Rabu 24 Agustus jam 10 pagi. Nah, ini temanya adalah Sahabat Allah. Akan dibawakan oleh Ibu Erni Gunawan. Ini adalah Care Group Leader Our Home. Iya. Jadi siap-siap nih, women-women, ibu-ibu, ladies-ladies, Anda siap-siap. Tadi ada yang pertama, Kamis, tanggal 25 jam 19:30, dan juga Rabu 24 Agustus jam 10. Okay. Dan ini untuk Next Gen. Di Next Gen, untuk teens, kita akan membuka kelas Combats yang kedua di awal September, di hari Sabtu ya. Asik. Berarti. Jadi untuk Anda, orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya untuk mengikuti kelas KAM, silahkan klik link di bawah ini, oke? Okay? Yes. Di bit.ly/KAMBATCH2. Wow. Nah, ini khusus teens ya? Khusus teens. Iya, karena yang besar-besar udah lagi jalan ya? Iya, lagi berjalan. Oh iya, dan kita mau ingetin bahwa teman-teman semua yang pernah ikut kelas KAM, tapi secara online, Fer. Ya. Kita waktu itu mulai online tahun 2020 ya, batch kedua. Betul. Jadi teman-teman yang online batch kedua, ya Anda bisa sama-sama daftar dan ikutin juga yang hari Senin ini. Daftar ke fasilitator Anda. Gitu ya, Fer. Oke. Okay. Kayaknya kita mesti mulai kita ibadah nih. Akan mulai ibadah, jadi siapkan hati Anda dan enjoy the service. God bless. God bless you. Every day we are too caught up with our lives. But God said, the next Sabbath, almost the whole city gathered to hear the word of the Lord. Acts 13, verse 44. Come, gather up, open up your life, share your story, sit, discuss His words, do life together, disciple one another, one-to-one, walk with one. This is the way of life. Shalom, shalom semuanya. Selamat pagi. Saya mengundang kita semua untuk boleh bangkit berdiri bersama-sama. Anda semua siap beribadah pagi hari ini, baik Anda yang online maupun onsite. Yang siap beribadah, mari lambaikan tangan Anda. Yeah. Sebelum kita akan mulai, saya akan bacakan firman Tuhan lebih dahulu dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua sepikir, seperasaan, penuh kasih persaudaraan, lemah lembut, sopan, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, melainkan saling memberkati. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil, yaitu untuk mewarisi berkat. Siapa yang mau terima berkat Tuhan pada pagi hari ini? Yes.
Mari siapkan hati kita semua, kita berdoa untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur buat kehadiran-Mu. Kami tahu bahwa Engkau siap memberkati kami, Engkau siap melawat kami. Apapun keadaan kami, ketika kami datang pada pagi hari ini, kami mendapatkan kelepasan, kelegaan, sukacita, pertolongan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap beribadah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua jemaat yang siap beribadah, mari bersama-sama katakan, amin. Mari kita sama-sama berikan yang terbaik buat Tuhan pada pagi hari ini semuanya. Mari kita sama-sama serukan namanya, let's go. Semuanya katakan, seindahnya pelangi, seterangnya mentari, nama Kau yang terindah, hanya Kau, hanya Kau yang terpegang. Walau badai menghadang, dan bumi ku bergoncang, namun Kau Tuhan. Let's go!
ini kita mau bilang sama Tuhan bahwa apapun kondisi hati kita hari ini, apapun yang menjadi pergumulan kita, kita mau belajar pada Tuhan bahwa kita percaya dan dalam segala suasana kita mau memuji Tuhan.
Is washing over me. Your face is all.
haleluya Jesus. Hari ini kita akan ada baptisan. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Yes. Saya percaya bahwa surga bersorak-sorai ketika ada orang yang memberikan hidupnya sepenuhnya kepada Kristus. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita untuk berdoa buat Mutiani saat ini. Yang berdoa di dalam nama Yesus bahwa jangan batasi dirimu dengan keadaan dan sekitarmu. Seringkali engkau merasa bahwa tidak mampu melakukan banyak hal dalam kehidupanmu. Tapi firman Tuhan katakan, jangan pernah batasi hidupmu. Karena Tuhan adalah Allah yang tidak terbatas dengan apapun juga. Dia menyediakan, memberikan apa yang menjadi doa dan kerinduan hatimu. Dengan otoritas yang diberikan Tuhan Yesus kepada gerejanya, hari ini aku membaptiskan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Untuk mati bersama dengan Kristus. Dan bangkit dalam kehidupan baru bersama dengan Kristus. Jonathan Jason Jovanka. Firman Tuhan berkata dalam kehidupanmu, jangan pernah remehkan hal-hal yang kecil dalam kehidupanmu. Saya berdoa di dalam nama Yesus, biar hidupmu akan terus naik. Dan kau akan bisa dipakai Tuhan jadi pemimpin. Bahkan hidupmu akan melihat begitu banyak favor Tuhan dalam kehidupanmu. Tapi di tengah-tengah semua favor Tuhan, jangan pernah untuk berhenti belajar. Karena sangat tengah situasi hidupmu bahwa Tuhan sangat selalu ada menyertai engkau. Sehingga akan terus kau belajar dan bertumbuh di dalam Tuhan. Dengan otoritas yang diberikan Tuhan Yesus kepada gerejanya, hari ini aku membuat sekali dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk mati bersama dengan Kristus dan bangkit dalam kehidupan baru bersama dengan Kristus. Kami boleh mengenal Engkau lebih dekat lagi Tuhan. Karena Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Pengorbananmu besar Tuhan. Kasihmu luar biasa buat hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah ucap syukur. Amin. Mari jemaat Tuhan silakan duduk. Halo Church. It's good to be in the house of God again. Bulan Agustus ini kita punya tema Come and Sit yang pastinya akan banyak belajar bagaimana memiliki sikap yang benar untuk bisa mengerti God's purpose in our life. Salah satu sikap yang perlu terus dipupuk adalah to love others. Tuhan pengen kita berada di dalam komunitas, belajar untuk care for others, saling menolong, sehingga kehidupan kita akan diubahkan dan diperkaya. So, tunggu apa lagi? Yang belum join care group, langsung aja hubungi hotline pada layar. And now let's start our cutting edge news for this week. Senin besok jam 7 malam di The House, seperti biasa ada kelas Discipleship Journey. Biar lebih semangat, pastikan come early ya, jadi bisa dinner dan fellowship terlebih dahulu. IFJ Women, Kamis ini 25 Agustus jam 7:30 malam, kita ketemu lagi via Zoom buat sama-sama belajar sehat ala surga bersama Yohanes Sunardi. Beliau adalah lifestyle educator, health motivator nasional, dan penulis 30 buku kesehatan. Mark your calendar and see you there! IFJ Women Senior, mulai Rabu ini 24 Agustus jam 10 pagi,
akan diadakan secara online via Zoom. Ibu Erni Gunawan yang merupakan Care Group Leader Our Home akan membawakan tema Sahabat Allah. The Act of Giving mengajak kita belajar untuk beriman pada providence dari Tuhan. Kita akan melihat pertolongan Tuhan yang setia ketika kita belajar obey dan melatih diri kita untuk mensyukuri berkat Tuhan dan berbagi dengan sesama yang berkekurangan. Penerimaan bantuan untuk Bandung City Care masih terus dibuka. Anda dapat memberi dengan transfer pada nomor rekening yang tertera pada layar. Berikut ini adalah jadwal ibadah IFGF Bandung. Untuk ibadah umum dan teens ada di jam 8 pagi secara online dan onsite dan jam 10 pagi secara onsite. Ibadah kids untuk onsite hanya ada di jam 8 pagi saja dan online via YouTube ada di jam 10 pagi. Untuk bisa mengikuti ibadah teens dan kids secara onsite, parents wajib mendaftarkan anak-anaknya terlebih dahulu melalui apps IFGF Bandung yang bisa Anda dapatkan melalui App Store dan Play Store. Keep connected with us dengan follow Instagram at IFGFBDG, subscribe YouTube IFGF Bandung, dan kunjungi website kami di www.ifgfbandung.org untuk mengakses Cutting Edge Magazine bulan Agustus. IFGF Bandung tidak mengedarkan kantong persembahan. Untuk Anda yang hadir on-site, Anda dapat menemukan kotak persembahan di area lobi lantai 2 dan 3. Untuk persembahan online, Anda dapat melakukannya dengan scan QR code pada layar. If any of you need translation from Bahasa Indonesia to English in our services, Translation Ministry is ready to serve you all. Please ask cashiers for more details and information. Parents, perlu diingat hari ini adalah latihan perdana untuk IFGF Kids Christmas Concert. Jadi, all cast yang sudah lulus audisi, please check WhatsApp grupnya untuk mendapatkan informasi lanjut mengenai tempat dan waktu latihan. Let's humble our heart before God supaya kita bisa terus diisi dengan segala sesuatu yang baik dari Tuhan. Selamat menikmati rangkaian ibadah selanjutnya. God bless. Halo, nama saya Adi. Halo, nama saya Irma. Kami dari Care Group Cipunegara. Tahun lalu di 2021, saya kembali main badminton setelah 10 tahun vakum. Di bulan Agustus di tengah-tengah game, saya merasakan sakit di bagian dada seperti tercekek. Sampai ada satu hari waktu saya sedang tidur, dada saya sangat sakit hingga sekitar 20 menit. Di situ saya merasa ini ada masalah serius. Setelah beberapa kali maju mundur untuk mengambil langkah, akhirnya kita sepakat untuk fisioterapi karena mungkin kami pikir ini masih masalah cedera otot. Dari situ teman saya menyarankan untuk segera cek lebih lanjut. Kami pun sepakat untuk periksa ke dokter spesialis jantung dan melakukan EKG. Di situ dokter membacakan hasil cek tidak baik dan disarankan untuk harus segera ambil tindakan pasang ring jantung. Saat itu saya susah untuk menerima hasil tersebut. Saya justru merasa jengkel mendengar hasil cek dan tetap denial. Hati saya merasa sangat tidak damai. 2 minggu kemudian saya memutuskan untuk balik ke dokter dan setuju untuk melakukan pemasangan ring. Walaupun dalam hati masih sangat khawatir dan takut, tapi di situ Irma terus meyakinkan dan menguatkan kalau ini akan baik-baik saja. Dokter memberikan jadwal untuk ditindak tanggal 12 April. Karena sudah pengen cepat-cepat sembuh, saya pun jadi nawar. Apa bisa ditindak lebih cepat, dok? Akhirnya dokter pun memberikan jadwal yang lebih cepat. Tapi ternyata Tuhan berkata lain. Keesokan harinya, tibalah giliran Adi untuk ditindak. Setelah saya tanda tangan dan lain-lain, hati saya tetap tidak damai, penuh ketakutan. Di luar ruangan, saat cairan sudah masuk untuk melihat kondisi dalam jantung, ternyata kondisi Adi spesial dan tidak bisa dipasang rin, karena saat itu ternyata penyumbatannya di pangkal, dan kata dokter sudah 95% dan harus di-bypass. Saya pun pulang dengan rasa kecewa, sedih, dan di situ saya nangis. Tadinya saya pikir saya akan pulang dengan kesembuhan dan ketenangan. Di situ saya cuma bisa menemani, menguatkan, dan percaya bahwa Tuhan pasti punya rencana dan Tuhan itu baik. Dan saya bilang, kamu harus percaya bahwa Tuhan pasti sembuhkan. Mungkin Tuhan bukan lagi kasih cobaan, tapi Tuhan lagi memproses Adi dan juga mungkin Tuhan bilang saat ini untuk kembali dekat dan bergantung kepada Tuhan untuk lebih berserah.
Saya yakin kata-kata tersebut datangnya dari Tuhan dan bukan dari diri saya. Dokter memberi saran saya untuk pindah ke salah satu rumah sakit di Bandung. Tapi kami kembali berdalih dan diliputi ketakutan. Rasanya susah percaya dengan saran dokter tersebut. Akhirnya kami berdua sepakat ke Jakarta untuk mencari opini lain. Kami pergi ke Jakarta dengan perasaan campur aduk. Jujur saya sangat sedih karena teringat selama 20 tahun pernikahan kami belum pernah ada momen keluar kota berdua saja. Ya kali ini sedang pergi berdua sih, tapi malah dengan kondisi mau antar Adi untuk tindakan ke rumah sakit. Tapi luar biasanya Irma selama di perjalanan terus menguatkan saya. Irma mengingatkan bahwa ini proses Tuhan, bukan untuk menghukum saya, tapi untuk merubah saya menjadi lebih sabar, lebih berserah sama Tuhan, dan juga untuk pelayanan lagi. Irma berulang kali mengingatkan saya dengan berkata, sabar, ini proses untuk kita berdua. Tinggal satu langkah lagi, ayo ikuti kemana Tuhan mau bawa kita. Akhirnya hari untuk tindakan pun tiba. Saya kira hanya 2 jam, tapi ternyata selesai lebih lama dari perkiraan. Tapi saya tetap mencoba untuk tenang dan berserah kepada Tuhan. Lalu saya pun dipanggil dokter untuk diberi penjelasan. Dan puji Tuhan, ternyata pemasangan ring pada Adi semuanya berhasil. Di situ saya sangat lega. Pemasangan ring saya berhasil. Tepat pada tanggal 12 April, sesuai dengan apa yang dokter jadwalkan di awal. Tuhan bawa kami balik lagi ke tanggal tersebut. Di momen itu saya menyadari, itu adalah hari yang Tuhan sudah tentukan untuk kesembuhan saya. Tapi hanya saya yang lari dan tidak mau sabar dengan prosesnya. Di situ saya juga menyadari bahwa jika Tuhan sudah punya rencana untuk kita, itu tidak akan bisa digagalkan oleh apapun. Manusia boleh punya rencana, tapi Tuhan yang menetapkan langkah kita. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Melalui apa yang kami alami, kami berharap dapat membantu orang yang juga dalam situasi yang sama. Selain itu, banyak yang Tuhan ubahkan dari hidup saya, seperti pola pikir, bahkan karakter saya. Hingga pada saat VIP kemarin, banyak orang yang kaget kalau Adi sudah melayani lagi di VLM. Dan kami hanya bisa bilang, ini semua hanya karena kemurahan Tuhan. Saya dan Adi jadi bisa melayani bersama dengan keadaan yang lebih baik. Saya benar-benar merasa dikasih kesempatan kedua oleh Tuhan. Tuhan sudah begitu baik kepada saya dan keluarga. It is a humbling process for me. Saya juga berkomitmen untuk menjaga dan memperbaiki pola hidup saya, terutama pola makan. Wow! Siapa yang diberkati oleh kesaksian Adi dan Irma, boleh angkat tangan. Ya, mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Saya percaya Tuhan bekerja tepat pada waktunya. Dia memberikan jawaban setiap pergumulan doa kita tepat pada waktunya. Mari kita terus naruh pengharapan kita dan kita terus berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa bersahabat bersama-sama untuk seluruh jemaat Tuhan. Haleluya, Jesus. Apakah hanya berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang saat ini sedang dalam proses operasi mata supaya mendapat perjalanan baik dengan pulih, dengan sempurna. Kami juga berdoa jemaat yang bergumul, yang supaya pemulihan dengan cepat terjadi pasca operasi patah tulang kaki. Kami juga berdoa buat jemaatmu yang sedang mempersiapkan studi dan bekerja di Jerman. Kami minta favor Tuhan, pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan yang membutuhkan penyertaan Tuhan untuk sidang tugas akhir di bulan September. Biar Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan pertolongan. Bahkan jemaat Tuhan yang sedang bergumul dengan pernikahannya, kami berdoa supaya pernikahan menjadi harmonis dan hubungan keluarga yang terus membaik. Bahkan kami berdoa juga Tuhan berikan hikmat buat jemaatmu yang membutuhkan pertolongan Tuhan dalam mengelola aset, tanah dan juga bangunan. Hikmat Tuhan ada, pertolongan Tuhan ada, Engkau tidak pernah meninggalkan jemaatmu. Dan kami percaya kesembuhan demi kesembuhan terjadi buat jemaatmu. Dan kami juga bersyukur Tuhan, karena Engkau Allah yang luar biasa menjawab setiap doa-doa seluruh jemaatmu. Kami bersyukur untuk operasi pemasangan vent di Lumba dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan kami juga bersyukur buat jemaatmu yang telah disembuhkan dari COVID. Thank you Lord. Itu semua karena kebaikanmu, semua karena anugerahmu, semua karena pertolonganmu. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama naikkan Tuhan, everybody. Oh.
bersyukur Tuhan untuk pagi hari yang indah yang Kau berikan kepada setiap kami. Kami boleh berkumpul di rumah Tuhan. Ini adalah satu anugerah yang gak semua orang punya, tapi kami punya hari ini. Kami mau gunakan kesempatan ini untuk kami boleh bertemu dengan Tuhan, untuk kami boleh merasakan hadirat Tuhan, untuk kami boleh mengalami Tuhan secara pribadi di tempat ini pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa. Kami berikan waktu ini, kami dedikasikan hanya untuk satu nama yang berkuasa, nama Yesus saja di tempat ini. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Good morning church. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Suaranya kayaknya enggak seperti kedengeran seperti sesuai dengan jumlahnya. Good morning church. Alright. Siapa yang excited pagi hari ini? Oh, saya excited sekali karena kita ada datang ke rumah Tuhan, karena kita mau bertemu dengan Tuhan. Amin. Dan saya percaya kita penuh dengan sukacita, kita penuh dengan rasa syukur pagi hari ini karena kita boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Dan masih di tema yang sama di bulan ini Bapak Ibu Saudara, yaitu come and sit, ya, datang dan duduk, ya. Sebelum saya mau bagikan firman, boleh kasih tepuk tangan buat para volunteers kita sekali lagi. Dan juga congratulations buat semua teman-teman tadi yang udah dibaptis hari ini, mendedikasikan hidupnya hanya untuk Tuhan Yesus. Amin. Dan saya mau masuk hari ini dengan judul khotbah, yaitu The Great Invitation. The Great Invitation. Satu undangan yang luar biasa, satu undangan yang besar. Dua minggu yang lalu kita sudah belajar dari Pastor Jimmy Untoro tentang open doors, bagaimana kita membuka pintu rumah kita untuk kita boleh terima orang lain masuk mengenal Yesus lewat kehidupan kita. Dan minggu lalu kita bersama-sama belajar dari Pastor Joe, ya, banyak hal yang saya catat. Minggu lalu kita belajar bagaimana kita bisa datang kepada Tuhan ketika kita letih lesu berbeban berat, ya. Bahkan kita harus punya hati yang teachable, yang mau diajar. Dan kita lihat dari kehidupan Maria bagaimana dia duduk di kaki Yesus dan dia mengalami yang namanya kedekatan dengan Tuhan. Hari ini izinkan saya menyampaikan satu judul, yaitu The Great Invitation. Satu undangan yang besar, satu undangan yang besar. Tetapi sebelum kita masuk pembacaan firman hari ini, saya mau tanya terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara yang ada di atas, di bawah, siapa yang kenal Tuhan Yesus pertama kali karena diajak oleh mungkin teman, sahabat, keluarga, adik, kakak, siapa? Ada? Boleh saya lihat tangannya? Oke. So, sebagian besar dari kita di tempat ini, saya percaya, kita datang ke gereja, kita kenal siapa pribadi yang namanya Yesus, itu karena kita mungkin pernah diajak oleh teman, oleh sahabat, oleh kakak, oleh adik kita, oleh papa mama kita. Mungkin ketika kita lahir di keluarga Kristen, kita diajak ke sekolah minggu oleh papa mama kita. Tapi yang pasti saya tahu, kita pernah diajak oleh orang tua kita, mungkin oleh sahabat, oleh teman kita. Ada invitation, ada undangan untuk kita boleh datang mengenal siapa Yesus dalam kehidupan kita. Ya, saya ingat tahun 92 ada seorang yang bernama Charles. Ya, sekarang dia punya rumah Ruth. Saya mungkin pernah mention beberapa kali di tempat ini. Setiap kali saya pulang sekolah, dia ada di depan gerbang sekolah saya, dia tunggu saya dan dia bilang, "Hey, apa yang kamu kerjakan hari ini?" Itu hari Sabtu. Setiap kali hari Sabtu dia tunggu di depan sekolah. Dia ajak saya pergi ke sebuah persekutuan. Dan dia mengenalkan satu pribadi yang namanya Yesus tahun 92. Lalu tahun 97. Kehidupan saya 92 sampai 97, 5 tahun. Kemudian ada seorang sahabat saya mengajak saya. "Eh, datang yuk. Datang yuk ke satu retret namanya PPRG." Ya, pada zaman itu di Wisma Kinasi, ribuan orang yang datang ke sana, ribuan anak-anak muda datang ke sana memberikan hidupnya untuk Tuhan. Dan saya ingat, saya mengiyakan invitation itu, saya mengiyakan undangan itu sampai saya datang ke tempat itu. Dan di situ pertama kali saya mengenal yang namanya perjumpaan pribadi dengan Yesus. Wah, kalau saya ingat tahun 97, saya tergelepak di depan speaker, saya mengalami manifestasi dari Roh Kudus. Karena ada satu orang yang ngajak saya. Dan hari ini kita akan belajar. Ada great invitation. Ada undangan yang besar.
Saya akan mulai dari Lukas 7 ayat 36. Pembacaan firman Tuhan akan seputar Lukas 7:36 sampai 50 hari ini. Demikian firman Tuhan. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Ya, orang Farisi mengundang Yesus, invite Jesus to come to his house untuk makan di rumahnya. Ya, untuk makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Jesus come and sit. Tuhan Yesus datang ke rumah orang Farisi itu yang bernama Simon. Silakan. Wah, Yesusnya bajunya keren banget ya hari ini. Yesus datang duduknya gak begitu sebetulnya. Mungkin Simonnya di sebelah sini agak jauh karena dalam bahasa Inggrisnya dikatakan Jesus recline at the table. Ya, Yesus duduk di situ santai, duduk di meja makan. Diundang oleh seorang yang bernama Simon, orang Farisi, datang ke rumahnya. Ya, ketika saya baca ini, ketika saya baca ayat ini, saya melihat bahwa Yesus gak pilih-pilih temannya. Yesus gak pilih dia mau bergaul dengan siapa. Jesus did not play favorites. Dia gak pilih-pilih, dia gak pandang bulu siapa yang dia berteman dengan siapa, bergaul dengan siapa. Dia gak pilih-pilih walaupun dia orang Farisi, dia mau datang ke rumahnya. Itu yang luar biasa. Banyak seringkali dari kita, mungkin kita pilih beberapa teman yang mungkin kita invite ke rumah kita, betul? Tapi Yesus gak pilih-pilih. Makanya kalau kita lihat Yesus bergaul dengan banyak orang. Dia bergaul dengan orang buta, dia bergaul dengan orang lumpuh. Dia bergaul dengan orang yang tuli. Dia bergaul dengan orang yang kaya, dia bergaul dengan orang yang miskin. Artinya dia gak pilih-pilih. Amsal katakan, Amsal 28:21. Memandang bulu tidaklah baik, tetapi untuk sekerat roti orang membuat pelanggaran. Saya suka bahasa Inggrisnya versi Message. Dikatakan playing favorite is always a bad thing. You can do great harm in seemingly harmless way. Jangan pilih-pilih dengan siapa kita mau bergaul. Jangan pilih-pilih dengan siapa kita mau bergaul. Sekali lagi saya ingatkan. Yesus mau datang ke rumah Simon, seorang Farisi. Kalau kita dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan seringkali, dia gak suka sepertinya dengan orang Farisi. Tetapi ketika orang Farisi itu undang Yesus, dia mau datang ke rumahnya dia. Itu sesuatu yang luar biasa. Dia gak play favorites, dia gak pilih-pilih. Untuk parent, saya mau kasih tahu. Untuk parent, ya hati-hati. Jangan never show favoritism at home. Jangan kita tunjukkan pilih-pilih. Kalau kita punya anak dua, kita punya anak tiga. Kita punya anak mungkin empat mungkin di rumah. Jangan pilih kasih. Jangan pilih cuman, saya tahu banyak anak yang mungkin jadi golden boy di rumahnya. Mungkin buat papanya, buat mamanya. Tapi sedikit saya mau sampaikan untuk parents hari ini. Jangan playing favorites. Karena ada sesuatu yang dituliskan begini, your kids know if you favor their siblings, if you continue to do so, it might create distance between them in the future. Kalau kita pilih-pilih, anak kita ada tiga, ada empat, kita pilih kita punya golden boy, kita punya golden daughter, satu, pasti kita membuat distance antara anak yang pertama dengan anak yang kedua, dengan anak yang ketiga. Jangan pilih kasih. Katakan amin. Kalau kita punya anak tiga, itu yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Ya, kasihi mereka semuanya. Bahkan ada satu pertanyaan dikatakan, why do parents get surprised when the less favor and kid disrespect? Banyak anak-anak yang gak hormat sama orang tuanya hari-hari ini. Tapi ketika saya tanya, ketika saya telusuri, ternyata mereka bukan gak respect, gak hormat karena apa-apa. Tapi karena orang tuanya seringkali pilih kasih dalam hidupnya. Oh, dia lebih sayang sama koko saya, dia lebih sayang sama adik saya, dia lebih sayang sama kakak saya, dan sebagainya. So hari ini saya berdoa parents, kalau kita dipercayakan anak-anak sama Tuhan, kasih mereka semua kasih yang sama. Amin. Jesus did not play favorites. Dia gak pilih-pilih, dia mau bergaul dengan semua orang. Cek ya, Jesus, saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, Jesus is close but not closed.
Dia dekat dengan hidup kita, dengan kita dia dekat. Dia mau dekat dengan siapapun, tetapi dia tidak tertutup. Ya, kita lihat dalam firman Tuhan, dia tidak tertutup, dia mau bergaul dengan siapa saja. Ya, kita lanjutkan ayat 37. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Ya, ada seorang wanita yang berdosa, dia mendengar ada Yesus di rumah Simon. Dan perempuan itu datang ke rumah Simon bukan untuk bertemu tuan rumah. Dia bukan datang untuk ketemu Simon. Tapi dia datang, dia berdiri di belakangnya Yesus. Karena dia mau bertemu dengan Yesus. Wow. Dan dia membawa sebuah buli-buli pualam yang berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Membasahi kakinya dengan air matanya. Menyekanya dengan rambutnya. Lalu mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Perempuan ini datang membawa sebuah buli-buli pualam yang berisi minyak. Dan minyak itu bukan harga yang murah. Dikatakan minyak itu diperkirakan harganya 300 dinar. Itu adalah upah 1 tahun dia bekerja. Tetapi dia datang ke rumah Simon untuk bertemu dengan Yesus. Dikatakan buli-buli pualam ini adalah alabaster jar. Dikatakan ini adalah satu buli yang mewah sekali. Orang di sana enggak semua bisa beli ini karena membutuhkan 300 dinar untuk bisa mengisi minyak yang mahal di dalamnya. Tapi perempuan ini datang. Lalu kita akan teruskan 39. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah orang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Saud Simon, "Katakanlah guru." "Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50 dinar. Dia katakan, waktu Simon mau mencoba Yesus, ya dia berkata kepada dirinya, kalau dia nabi, catat ini baik-baik. Simon melihat Yesus sebagai nabi. Kalau dia ini nabi, harusnya dia tahu perempuan ini adalah perempuan yang berdosa. Dan Yesus mengatakan dengan hal yang simpel, perumpamaan yang simpel, bahwa ada dua orang yang berhutang 500 dinar dan yang satu lagi 50. 500 itu bicara tentang upah 2 tahun bekerja. 50 upah 2 bulan bekerja. Itu perbedaan yang sangat luar biasa, 10 kali lipat. Lalu kita lanjutkan ayat 42. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Yesus menanyakan antara orang yang 500 utang 500 dan 50 ketika utangnya dihapus semua, siapa yang lebih mengasihi orang itu yang melepaskan hutangnya? Ayat 43, jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Simon katakan, orang yang hutang lebih besar dong, yang pastinya dia lebih mengasihi orang yang menghapuskan hutangnya. Dan Yesus katakan, benar pendapatmu itu. Dari sini saya belajar, great forgiveness provides the opportunity for great love. Ketika kita adalah orang-orang yang berdosa, kita gak layak untuk menerima kehidupan kekal. Tapi Yesus menghapuskan dosa kita, menghapuskan hutang kita. Kita yang hutangnya besar, ketika kita dihapuskan hutangnya. Kalau kita punya hutang yang besar, maka kita akan punya kasih yang besar kepada Tuhan kita. Katakan amin. Kita adalah orang-orang berdosa. Kita orang-orang yang gak layak. Tapi kalau hari ini kita ada di tempat ini, kita sama seperti orang yang punya hutang yang besar, dihapuskan hutangnya. Dikatakan Yesus, pasti orang yang hutangnya lebih besar yang mengasihi dia. Right. So great forgiveness provides the opportunity for great love. Wanita ini adalah wanita yang berdosa ketika dia, Yesus sedang menunjuk kepada dia bahwa dia adalah wanita yang berdosa. Ketika dosanya dihapuskan, forgiveness bisa membuat wanita ini mencintai Yesus luar biasa. Lalu ayat 44. Saya akan baca bahasa Inggrisnya. Then he turned, Jesus turned toward the woman and said to Simon, "Do you see this woman?" Yesus sedang di meja dengan Simon. Perempuan itu mencuci kakinya. Lalu tiba-tiba Yesus beralih, dia katakan kepada Simon, "Simon, what do you see about this girl?" Apa yang kamu lihat wanita ini?
Do you see the woman? Saya percaya dari wanita itu masuk ke rumahnya, dia sudah melihat wanita ini. Betul? Betul? Kenapa Yesus mempertanyakan sesuatu ini? Do you see this woman? Engkau lihat enggak perempuan ini? Ketika saya cari, si bahasa aslinya di sini adalah blepo. Blepo. Si. Blepo. Blepo ini to perceive. Bukan cuma melihat dengan mata jasmani. Seringkali kita mungkin bisa melihat dengan mata jasmani. Tetapi di pikiran kita, apa yang kita pikirkan? Simon melihat wanita ini masuk ke rumahnya. Dia melihat wanita ini adalah wanita yang berdosa. Makanya dia katakan kepada dirinya, Yesus, kalau engkau nabi, engkau harusnya tahu wanita ini berdosa. Betul? Simon melihat wanita ini penuh dengan dosa. Enggak layak. Yesus, blepo. Dia melihat wanita ini dengan cara yang berbeda. Totally different. Ya, wanita ini berdosa. Tetapi dia punya pengharapan. Dosanya dihapuskan. Dia bisa menjadi pribadi yang berbeda. Katakan amin. Pertanyaannya, apa yang kita lihat, church? What do you see? Blepo artinya interpret or look on someone in particular way. Terkadang kita melihat seseorang, udahlah dia gak usah diundang ke rumah kita seringkali. Kenapa? Gak usah lah. Stratanya beda, mainnya gak sama kita. Mungkin kita seringkali beda, kita gak mau undang dia ke gereja, kenapa? Udahlah dia mah udah parah, dia berdosa, dia udah hancur hidupnya. Seringkali kita melihat orang di sekitar kita dengan kacamatanya Simon. Simon melihat wanita ini penuh dengan dosa, udah gak layak dipertahankan, udah gak layak, gak bisa diperjuangkan lagi. Tetapi Yesus melihat dengan cara yang berbeda. Wow, Simon melihat Yesus sebagai nabi, prophet. Dan kita lihat rabi yang kedua. Dia katakan guru, ya. Selain dia bilang nabi, dia katakan rabi atau guru. Simon melihat Yesus sebagai rabi atau guru dan nabi. Tetapi perempuan ini, woman, melihat Yesus sebagai God and Savior. Dia melihatnya dengan kacamata yang berbeda. Dia melihat dengan cara yang berbeda. So church, what do you see today? Apa yang kita lihat? Mungkin dari orang-orang di sekitar kita. Dari orang-orang keluarga kita mungkin. Apa yang kita lihat? Atau what do you see about your God? Apa yang kita lihat tentang Yesus? Apa kita punya pengalaman pribadi dengan dia? Mengalami seperti wanita ini. Punya perjumpaan dengan Tuhan. Saya berdoa hari ini. Kita mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Lalu ayat 44. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu. Namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata. Wow. Mungkin dia ngerasa hidupnya hancur. Dikatakan wanita yang penuh dosa. Kalau pada zaman itu wanita berdosa, mungkin seringkali diidentifikasikan sebagai prostitute. Atau wanita yang jual dirinya. Mungkin dia ngerasa dia udah kosong, dia hidupnya hampa. Ya, dia menangis. Membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. 45. Engkau tidak mencium aku. Tetapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium aku. Wow. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Wow. Simon mengundang Yesus ke rumahnya, tetapi dia tidak membersihkan kakinya, tidak membasuh kakinya, dia tidak memberikan minyak wangi. Wanita ini datang membasuh kaki Yesus, menyeka dengan rambutnya. Bapak ibu saudara, saya kasih tahu, pada zaman dahulu orang Yahudi membersihkan kaki itu dengan air dan mengeringkan dengan handuk. Karena tidak ada handuk, dia menyekanya dengan rambutnya. Bicara rambut, ini bicara tentang honor, penghormatan. Bicara tentang love, ini bicara tentang honor,
Saya bisa belajar dari wanita ini bahwa dia menghormati Yesus karena dia menyekar rambutnya. Rambutnya digunakan untuk membersihkan kaki Yesus. Ada honor di situ. Wow. Sedangkan Simon hanya mengundang Yesus. Boleh kasih tepuk tangan buat teman-teman yang sudah volunteer. Saya gak akan kasih kamu di situ lebih lama lagi. Karena takut kamu gak bisa berdiri. Silahkan, terima kasih. But this is the thing, church. Inviting God in your life does not mean you honor God and you love God. Kita bisa saja mengundang Yesus dalam hidup kita, mengundang Yesus masuk ke rumah kita. But inviting God in your life does not mean you honor God and you love God. Perempuan ini sepertinya tidak diundang datang ke rumah Simon. Bapak ibu saudara tahu dia datang ke rumah Simon, banyak hal yang lewati. Mungkin banyak cemooh, banyak orang yang enggak suka sama dia. Dia tidak diundang sepertinya, tapi dia masuk ke dalam rumahnya Simon untuk bertemu dengan Yesus. Dia honor God and love God. Inviting God in your life does not mean you honor God and you love God. Saya berdoa hari ini, church. Kita mengasihi Tuhan kita, kita menghormati dia. Katakan amin. She honor God. Dia menghormati Yesus. Dan ini yang saya tahu, action speak 1,000 words. Come on church, karena dia mengasihi Tuhan, dia action. Tindakannya, dia datang, dia bawa minyak, dia datang, dia basuh kaki Yesus dengan air matanya, dia seka dengan rambutnya. Wow, meminyakinya dengan minyak yang mahal. Action speak 1,000 words. Kalau kita bilang mengasihi seseorang, buktikan. Jangan cuma dengan kata-kata, buktikan dengan tindakanmu. Buktikan dengan apa yang kita lakukan. Dan ini yang saya lihat, the strength of her love has caused her to be bold in expressing appreciation to Jesus. Karena dia mengalami kasihnya Tuhan, the strength of her love. Makanya dia bisa mengasihi Tuhan dengan luar biasa. Dia mengalami yang namanya forgiveness. Sehingga dia bisa mengasihi Tuhan dengan luar biasa. Menyebabkan dia punya yang namanya bold. Atau courage. Keberanian, Bapak Ibu Saudara. Bold, courage. Dia datang dengan keberanian. Kalau saya jadi dia, saya gak berani. Saya udah tahu wanita yang hina, wanita yang berdosa. Saya datang masuk ke rumah orang Farisi. Apa orang kata? Orang mau ngomongin apa tentang saya? Mungkin ada yang hina, ada yang cemooh. Ada yang ngelihat dengan sebelah mata dan lain sebagainya. Tetapi dia penuh dengan keberanian. Kenapa? Karena dia punya cinta yang besar kepada Tuhan. Dia punya cinta yang besar kepada Yesus. Dia punya yang namanya keberanian. Bold. Courage. So if you love someone, you better be ready to prove it. Because love is not a noun to be defined, but a verb to be act upon. Cinta itu bukan kata benda. Cinta itu adalah kata kerja yang perlu dilakukan. So when you love God, ketika kita mengasihi Tuhan, kita gak cuma bilang, I love you Lord, aku mengasihi engkau, aku mencintai engkau. Tetapi kita, perbuatan kita menunjukkan bahwa kita mengasihi dia. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mengasihi anak kita, gak cuma kita bilang, I love you son. Tapi kita bekerja siang dan malam kumpulkan uang supaya dia dapat education yang paling baik. Kita tabung uang untuk kita bisa lakukan. Sehingga dia bisa sekolah dengan baik. Itu orang tua yang mengasihi anaknya. Kasih tidak cuma kata yang keluar dari mulut kita. Tapi harus dibuktikan. Katakan sama-sama bukti. Yes. You serve God because you love God. Ketika kita mengasihi Yesus, maka kita bisa serve Him. Serve God. Kalau kita melayani hari ini, bukan karena supaya Pastor Sam senang atau pastoral senang, bukan. Tapi karena engkau mengasihi Tuhan. Benar? Kalau kita melayani Tuhan, mau jadi usher, bangun lebih pagi. Kalau kita harus datang ke iCare, ke care group dan lain sebagainya, ke iGrow. Itu bukan karena kita mau dapat pujian. Bukan kita mau dapat kredit. Tapi karena kita mengasihi Tuhan. So you serve because you love God. Kalau kita melayani Tuhan hari ini dan kita cek
hari ini, hari Minggu ini, ternyata kita gak mengasihi Tuhan. Gak ada gunanya Bapak Ibu Saudara. Karena pelayanan kita adalah bentuk dari kita mengasihi Tuhan kita. So church, do you love God? Today, saya berdoa semua dari kita, kita mengasihi Tuhan kita. Karena saya percaya setiap orang yang hidupnya bertemu dengan Yesus berubah. Ya, Zakheus ketemu Yesus berubah. Ya, Zakheus ketemu Yesus berubah. Banyak orang hidupnya bertemu dengan Yesus berubah. Dan hari ini saya berdoa, ketika kita bertemu dengan Yesus, hidup kita berubah. Kita mengasihi Dia. Amin. Karena love often produces such an extraordinary response. Ada respon. Ketika kita mengasihi Yesus, kita punya respon yang benar. Tindakan wanita ini gak cuma mencerminkan dia punya rasa syukur, rasa terima kasih, humility, dia punya kerendahan hati. Ya bukan, tetapi betul-betul dia menunjukkan respon yang benar karena dia bertemu dengan pribadi yang namanya Yesus. Dan dia merasakan kasih yang sempurna sehingga dia bisa mengasihi Yesus. Dan hari ini saya percaya semua dari kita adalah orang-orang yang mengasihi Dia. Amin. Kita lanjutkan. Ayat 48, lalu ia berkata kepada perempuan ini, dosamu telah diampuni. Mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa. Ayat 50, tapi Yesus berkata kepada perempuan ini, imanmu telah menyelamatkan kau, pergilah dengan selamat. Bahasa Inggrisnya saya suka, go and have peace. Pergi dan punyalah damai sejahtera dalam hidupmu. Dan ketika saya membayangkan kalau saya jadi wanita ini, saya menerima pengampunan, saya mengasihi dia. Wow, pertanyaannya apa yang saya bisa lakukan? Wanita ini saya percaya ketika dia pergi, have peace. Dia gak cuma diam Bapak Ibu Saudara. Tapi dia pasti cerita ke semua orang. Wow, hidup saya berubah. Saya menerima pengampunan yang besar. Saya mengalami kasih yang besar. Benar Bapak Ibu Saudara? Dan dia pasti cerita sama banyak orang. Hari ini kita udah menjadi orang Kristen. Kenal Tuhan berapa lama. Pernah gak kita cerita sama orang lain apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kita? Kalau enggak, mungkin udah lama kita jadi orang Kristen yang nyaman. Datang setiap hari Minggu, mengalami Tuhan, beribadah, praise and worship. Mengalami berkat Tuhan, kesembuhan, mujizat demi mujizat. Tapi kita gak pernah cerita sama orang. Hari ini, kita mau belajar yuk. Untuk kita, hidup kita bisa bawa orang lain bertemu dengan Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu. Amin. Nah, Matius 22 ayat 37 sampai 39 dikatakan demikian. Ya, ada seorang ahli Taurat bertanya, hukum mana yang paling utama? Dikatakan oleh Yesus, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dikatakan yang paling utama kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu dan lain sebagainya. Tapi yang kedua kasihilah sesamamu. Kalau kita sudah mengalami kasih Kristus dalam hidup kita, kita mengasihi Tuhan kita. We love God. Kita menghormati Tuhan. Kita punya keberanian untuk menceritakan Tuhan kepada orang lain. Katakan amin. Karena yang kedua, kasihilah sesamamu. Kita harus bisa mengasihi sesama kita. Dan sungguh saya rindu hari ini. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Untuk kita gak simpan berkat. Gak simpan makanan yang Tuhan sediakan di meja. Hanya untuk diri kita sendiri. Tetapi kita bagikan kepada orang-orang di luar sana. Amin Bapak Ibu. Saya akan tunjukkan beberapa fakta. Saya baca ketika saya mempersiapkan FGF Conference 2 minggu yang lalu. Dikatakan ada beberapa survei mengatakan 7 tahun ke depan akan ada 55 gereja yang akan tutup. 55 ribu gereja yang akan tutup. 80% gereja di Eropa mengalami penurunan. Tidak ada pertumbuhan. Tahun lalu bahkan banyak sekali gereja yang tidak membaptis. Hari ini kita membaptis 2 orang. Boleh kasih tepuk tangan dong kalau kita boleh membaptis 2 orang hari ini. Karena banyak gereja tahun lalu tidak membaptis orang. Ya. Di London hanya 2% orang Kristen yang militan, 2% orang Kristen yang betul-betul cinta Tuhan dan mau melakukan banyak hal buat Tuhan. Ya, saya berdoa di tempat ini. Kita tidak menjadi orang Kristen yang egois, tapi kita boleh pergi keluar sana. Bawa orang lain bertemu dengan Yesus. Katakan amin. Joel Osteen pernah katakan begini,
When God puts love and compassion in your heart towards someone, He's offering you an opportunity to make a difference in that person's life. You must learn to follow that love. Don't ignore it. Act on it. Somebody needs what you have. Di luar sana banyak orang yang membutuhkan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau Tuhan udah kasih love and compassion, belas kasihan kepada jiwa-jiwa di sekitar kita. Act on it. Lakukan it. Ajak mereka, invite mereka untuk bertemu dengan Yesus. Saya dapat beberapa data dari Podi, ya. Jumlah penduduk Kristen di Indonesia dari tahun 2010 sampai 2020, pertambahannya hanya 22,5%. Dari 2000 ke 2010, 39,8%. Ini menunjukkan penurunan yang drastis. Ya, ada survei lagi, presentasi penduduk Indonesia berdasarkan agama. Orang Kristen 2020 hanya 7,6%. 7,6%. Ya. Kita akan lihat Jawa Barat, persentase penduduk Kristen Indonesia 2020 di Jawa Barat. Itu bilangan research dia katakan 1,8%. Next slide mungkin. 1,8% saja Jawa Barat di tengah, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tinggal di Jawa Barat, kita hidup di Jawa Barat, masih banyak orang yang belum kenal Yesus di luar sana. Wow. Lalu pertumbuhan persentase orang Kristen di Indonesia. Next slide, kita akan lihat. Jawa Barat pertumbuhannya hanya 0,9%, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita pergi keluar dari tempat ini, mall besar sekali, tempat makan banyak sekali. Pertumbuhan orang Kristen hanya 0,9%. Dan saya rindu hari ini, ketika kita sudah diselamatkan, kita mengalami forgiveness, mengalami kasih seperti wanita itu, kita pergi keluar sana, bawa orang lain ke sini buat kenal Yesus. Bertemu dengan satu pribadi yang namanya Yesus. Tapi ada satu good news. Barna survei dikatakan begini, ya. Makin ke sini tahun 2022, justru yang banyak kembali ke gereja, mencari rumah Tuhan, cari Tuhan, itu adalah generasi millennials paling besar. Jadi saya rindu hari ini, kalau kita bertemu yang generasi millennials, ajak, invite them to come to church, to care group. Bukan buat menu-menuhin gereja, Bapak Ibu Saudara, tapi buat bertemu dengan satu pribadi yang namanya Yesus. Amin. Don't underestimate the power of an invitation. Jangan pernah menganggap remeh kekuatan dari sebuah undangan, invitation. Kalau engkau masih bisa mengundang temanmu, sahabatmu, keluargamu, adikmu, kakakmu, undang mereka. Undang mereka. Ya. Untuk kita bisa invite, saya mau kasih tips. Yang pertama, doakan dulu mereka, prayer. Doakan mereka terlebih dahulu. Cepat aja, saya gak punya waktu. Lalu yang kedua, build relationship. Bangun hubungan terlebih dahulu dengan mereka. Ajak mereka makan, ajak mereka ketemuan, ngopi. Baru invite them. Invite them. Invite them. Siapa yang mau pulang dari tempat ini, kita gak cuma terima keselamatan buat diri kita sendiri, terima kasih Tuhan buat diri kita sendiri, tapi kita mau bagikan buat orang lain. Saya mau lihat tangannya. Haleluya. Saya akan tutup dengan dua ayat. Markus 14 ayat 17-21. New Living Translation katakan, in the evening Jesus arrived with the 12. Yesus gak datang dengan 11 muridnya. Dia datang di perjamuan terakhir dengan 12 muridnya. Artinya 12 ada Yudas di situ. Pertanyaan saya, tahu gak Yesus bahwa di meja makan di situ ada Yudas yang akan mengkhianati dia? Tahu. Lalu Yesus katakan demikian. Wow. As they were at the table eating, Jesus said, I'll tell you the truth. One of you eating with me here will betray me. Salah satu dari kalian akan mengkhianatiku. Greatly distressed each one as in turn. Semua murid-muridnya tanya, am I the one? Ketika dia duduk, ada Petrus di situ. Ada banyak orang di situ murid-muridnya. Dia katakan ada satu orang yang akan mengkhianatiku. Tapi dia tetap invite Judas di meja makan. Dan semua murid-murid katakan, am I the one? Saya orangnya? Saya orangnya? Bukan. Ya, kita lihat nanti. Ya. He replied ayat 20, it is one of you 12 who is eating from this bowl with me. For the son of man must die
as the scriptures declared long ago, but how terrible it will be for the one who betrays him. It will be far better than man if he had never been born again. Dia tahu ada Yudas di situ yang akan mengkhianati dia beberapa jam kemudian. Tapi Yesus tetap invite ke-12 muridnya untuk makan bersama. Dia sediakan makanan untuk 12 muridnya boleh menikmati. Seringkali dalam hidup kita, kita pilih-pilih. Dia gak mungkinlah saya ajak ke gereja. Buat apa saya kenalin dia sama Tuhan? Hidupnya udah gak ada guna. Seringkali kita melihat blepo dengan kacamata yang berbeda dengan Tuhan. Tapi saya mau kasih tahu church hari ini, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan kita. Seburuk apapun, sejelek apapun orang itu, dia punya kesempatan untuk bertemu dengan satu pribadi yang namanya Yesus. Amin. Yesus tetap undang Yudas. Dan itu doa saya hari ini. Kita undang semua orang di sekitar kita untuk datang bertemu dengan Yesus. Sehingga hidup mereka diubahkan. Saya akan tutup dengan satu ayat. Lukas 14 ayat 21 sampai 23. New Living Translation. Ini ada satu perjamuan makan. Seorang yang luar biasa. Dia menyediakan jamuan makan. The master dikatakan. Ya, dia sediakan makanan. Dia undang orang tapi orang gak mau datang. Orang gak mau datang sehingga apa? Dia bilang kepada pegawainya. Dia bilang untuk pergi. Kita baca Lukas 14, 21, 23. The servant returned and told his master what they had said. His master was furious and said, go quickly into the streets and alleys of the town and invite the poor, the crippled, the blind, and the lame. Pergi ke tengah jalan, undang semua orang. Orang yang poor, orang yang miskin, orang yang mungkin buta dikatakan blind. Orang yang lumpuh yang gak bisa berjalan. Undang datang. Saya berdoa. The house bukan hanya untuk orang baik-baik saja. Amin. Tetapi the house tersedia untuk orang yang desperate. Orang yang butuh harapan. Orang yang udah gak tahu lagi hidupnya mau apa. The house tersedia untuk orang-orang yang berdosa, sinner. The house juga tersedia untuk orang miskin. The house juga tersedia untuk orang yang buta. Bahkan Yudas, the betrayers. Mungkin banyak orang yang dalam hidup kita seringkali menusuk kita dari belakang. Mengkhianati kita. Can we invite them to come and to meet Jesus in this place? Wow. Lalu kita baca berikutnya. Ayat 22, after the servant had done this, dia kumpulkan orang-orang itu di meja makan. Dikatakan, he report there is still room for more. Dia udah kumpulin orang-orang di pinggir jalan, orang buta, orang lumpuh, orang miskin. Dikatakan, there is still a room. Coba lihat kiri kanan, atas. We still have room. Katakan amin. Buat orang-orang di luar sana. There's still a room. Kalau ibadah satu penuh, ibadah dua penuh, ibadah tiga kita buka. Bukan untuk kemuliaan gereja FGF, saya percaya. Tapi untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus saja di tempat ini. There is a room, guys. Masih ada tempat. Saya akan tutup dengan ayat 23. So his master said, go out into the country lands and behind the hedges and urge anyone you find to come so that the house, baca sama-sama, so that the house will be full. Pergi lagi kamu ke sana, keluar. Cari orang, ajak mereka datang ke rumah supaya kamu gak cuma menikmati makanan sendirian, tapi kamu bisa bagikan makanan ini buat orang lain. Di meja makan ini bukan cuma bicara tentang berkat. Tapi ada damai sejahtera, ada sukacita, ada pengharapan. Ada kelepasan, ada pengampunan. Gak kita terima buat kita sendiri. Tapi kita bawa orang. Supaya mereka menikmati Tuhan dalam hidup mereka. Siapa yang mau? Go out, pergi keluar sana. Ajak orang-orang untuk menikmati. Dan bertemu dengan Tuhan. Amin. Amin. Itu kerinduan saya. Sekali lagi. Bukan untuk kepentingan gereja. The house ada untuk kemuliaan nama Tuhan. Banyak jiwa di tempat ini untuk kemuliaan nama Tuhan.
care group bermultiplikasi, bukan untuk kita, pastoral dan lain sebagainya. Hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya Dia yang ditinggikan di tempat ini. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari kita bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Hari ini doa saya satu. Supaya kita punya heart for soul. Kita punya hati untuk jiwa-jiwa. Oh, nanti Bapak Ibu pulang keluar di tempat ini. Ya, di booth di depan. Ada invitation card. Saya buat ngedadak kemarin. Saya keingetan Roh Kudus bicara dalam hati saya. Ada invitation card. Kalau dari kita udah lama gak pernah ajak sahabat, teman, adik kakak untuk datang ke gereja ketemu Tuhan Yesus, saudara bisa ambil di depan sana. Tulis apapun yang saudara mau tulis. Invite your friends, invite your neighbor, invite your family to meet Jesus. Amen. I pray for heart for soul today. Mari kita pejamkan mata kita, angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Berikan ku hati. Mari kita nyanyikan lagu ini. Seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Amin. Berikan ku mata Tuhan. Seperti mata memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tangan untuk melakukan tugasmu. Berikan ku hatimu melangkah dalam rencana. Berikan berdoa Tuhan pagi hari ini, berikan kami hatimu, berikan kami matamu, sehingga kami bisa blepo, kami bisa melihat dengan kacamata Tuhan, memandang tuayan di sekeliling kami Tuhan. Ajar kami, untuk kami boleh invite teman, sahabat kami. Kami memiliki hati heart for soul, hati untuk jiwa-jiwa. Kami gak jadi orang yang egois untuk menerima berkat Tuhan, menerima kasih Tuhan, damai sejahtera, pengampunan Tuhan. Dan kami gak bagikan kepada orang lain. Ajar kami untuk kami boleh membagikan kepada orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Buat kami memiliki heart for soul, hati untuk jiwa-jiwa Tuhan pagi hari ini. Sehingga banyak orang datang ke tempat ini, bertemu dengan Engkau secara pribadi ya Tuhan. Berikan kami hatimu Tuhan. Berikan kami hatimu Tuhan pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, kami minta materaikan firmanmu dalam hati kami. Sehingga kami ingat. Begitu besar pengorbananmu di atas kayu salib. Bukan hanya untuk kami sendiri. Tetapi untuk banyak orang di luar sana. Terima kasih Bapa untuk firmanmu. Materaikan firmanmu sehingga firmanmu boleh bertumbuh, berbuah 30, 60, 100 kali lipat dalam hidup kami. Dan kami pulang hari ini membawa berkat Tuhan dalam hidup kami. Kami angkat tangan kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami percaya berkat Tuhan ada untuk kami semua. Kami akan naik tidak turun menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Apa yang kami buat, Kau buat berhasil Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi saksi Tuhan. Membawa banyak jiwa untuk bertemu dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. God bless you church. Happy Sunday. Luar biasa. Luar biasa. Thank you Pastor Andre untuk firman-Nya. Semuanya saya yakin diberkati ya. Benar banget. Kalau firman yang kita dengar hari ini. Dan kalau Ivan dapat ya, Pak? Sebuah invitation ya, dan saya rasa itu jadi harus jadi cerminan buat kita semua. Ya. Bahwa apa yang udah kita terima harus kita sampaikan. Orang lain di luar sana banyak banget yang perlu kasih Tuhan. Yang perlu ngerasa bahwa Tuhan mengasihi dia, Pak. Betul. Ya, dan tugas kita sih, tugas kita udah yang kita udah nerima kasih Tuhan, ya kita kasih tahu sama mereka bahwa mereka dikasih Tuhan. Jadi jangan berhenti di kita ya. Nah, itu dia. Jangan berhenti di kita, kita sudah terima, kita harus memberikannya kepada orang lain juga supaya orang lain juga bisa experience Jesus. That's true. Yeah. Mantap. Luar biasa kalau gitu teman-teman. Wah, semua, saya percaya Anda semua diberkati, Anda terutama Anda yang mengikuti ibadah secara online. Pasti Anda juga sangat diberkati dan dari tempat Anda masing-masing, di rumah Anda masing-masing, yuk start untuk kita bisa bagiin kasih Tuhan setiap dan, hari. Dan salah satu untuk kita bisa experience Jesus ya. Iya, saya rasa
untuk bergabung dengan small group. Nah itu. Ya dengan benar. Care group. Kenapa? Karena di sana juga ada apa namanya ada orang-orang yang Tuhan pakai untuk juga bisa support kita. Untuk kita sama-sama bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Ada satu quotes yang luar biasa tadi, kalau kita mengasihi Tuhan, kita harusnya melayani Tuhan. Ya. Dan ya, care group merupakan satu tempat yang sangat efektif untuk kita bisa melakukan apa yang kita harus lakukan di situ, melayani. Betul. Kita bisa jadi berkat di situ, bisa saling tolong teman-teman ya. Iya. Wow. Jadi untuk Anda yang mungkin saat ini belum join dengan care group, kita encourage Anda untuk ikutan benar. Care group, dan Anda juga bisa mendapatkan informasi care group dari nomor hotline FGF ya, Bandung. Ada di bawah kita nih, ada ya, di bawah kita nih. Di bawah ini, yes. Atau Anda juga bisa langsung direct message di Instagramnya @afgfbdg. Langsung nanti kita akan arahkan Anda ke care group yang yes. Sesuai dengan usia Anda. Benar banget. Kalau gitu langsung aja join, langsung silakan linktree boleh, mau email, mau hotline, anything. Anda bisa pokoknya join, harus join di care group. Betul, dan saya yakin pasti Anda juga akan mengalami life changing di dalam benar Tuhan. Benar banget. Oke, kita akan review kembali untuk tadi ada informasi ya kegiatan yes. Kita. Tadi ada IFGF Women. Benar. Di hari Kamis 25 Agustus jam 19.30 itu via Zoom ya. Yes. Dengan tema Sehat ala Surga dengan pembicara Yohanes Sunardi. Dia adalah seorang lifestyle educator, health motivator nasional, dan dia adalah seorang penulis buku. Jadi jangan sampai ketinggalan benar. Karena saya juga penasaran sih sebenarnya Sehat ala Surga itu seperti apa ya. Nanti ngintip aja. Nanti ngintip ya. Oke. Okay. Dan yang kedua adalah FGF Women Senior. Ya, itu ada hari Rabu Fair tanggal 24 jam 10 pagi. Ya. Ini juga via Zoom dengan temanya Sahabat Allah yang akan dibawakan oleh Ibu Erni Gunawan, Care Group Leader Our Home. Iya. Jadi untuk Anda jangan lupa, khususnya untuk Anda women, Anda yang merasa women senior bisa gabungnya di Rabu dan juga hari Kamis jam 7:30. Iya. Yes. Oke, okay. Dan jangan lupa harap diingat untuk Anda parents yang ingin mendaftarkan anak Anda mengikuti kelas KAM batch yang kedua, Anda bisa mendaftarkan diri anak-anak Anda melalui link di bawah ini. Benar. Ya, bit.ly/KAM batch 2, karena di awal September itu hari Sabtu ya jam 9 kita akan memulai kelas KAM yang kedua, batch yang kedua. Mantap. Jadi langsung aja daftarkan anak-anak Anda untuk mengikuti kelas KAM. Bicara soal kelas KAM, juga kita mau ingetin buat Anda yang sudah tergabung, terdaftar di dalam Discipleship Journey batch yang ini. Yes. Ya besok kita udah masukin pelajaran yang keempat, untuk itu hadir, jangan terlambat, datang jam 6 boleh, karena jam kita 6. Mulai kelas jam 7. Iya, mulai jam 7 tapi harap datang sebelumnya. Mungkin 30 menit lebih awal atau 1 jam lebih awal karena kita bisa fellowship. Benar. Ada dinner juga ya. Betul sekali. Dan kita juga bisa mempersiapkan diri dengan baik gitu. Dan buat Anda yang pernah ikut kelas KAM nih Fer, tahun 2020 waktu zaman pandemi, kan semua lewat Zoom ya. Biasanya kalau di pelajaran yang keempat ini kita selalu doain supaya mengalami sesuatu yang namanya impartasi. Yes. Nah, buat Anda yang tahun 2020 kemarin ikut dan lewat Zoom, mungkin Anda pengen dapetin sesuatu pengalaman experience on site. Nah, kita mengundang teman-teman yang pernah bisa datang ya? Bisa. Oke. Okay. Jadi teman-teman yang ikut kelas KAM tahun 2020, nanti tahun 2021 batch depan. Ya, tahun 2020 batch ini, silakan Anda hubungin fasilitator Anda. Mudah-mudahan masih ingat fasilitatornya siapa. Atau bisa langsung datang nggak? Bisa. Bisa langsung datang ya? Sebaiknya hubungin supaya kita bisa prepare. Daftar dulu ya, daftar dulu. Oke. Okay. Prepare, kita bisa siapin dinner buat teman-teman gitu ya. Jadi kalau misalnya bingung, hubungi siapa? Hubungin hotline gereja aja pokoknya boleh. Betul. Gak usah pusing-pusing ya. Bener. Langsung hotline kita gereja aja. Aja pokoknya. Oke, Fer. Okay. Kalau mau kids sama teens, kita perlu registrasi gak sih kalau mau ibadah? Oh, kalau untuk kids itu sebenarnya ada registrasi ya langsung ya. Gitu, dan untuk yang teens juga sama registrasi, tapi langsung aja asal ada peduli lindungi. Peduli lindungi, oke. Langsung bisa, dan kebaktian yang pertama itu hybrid. Hybrid? Hybrid. Jam 8. Oke. Okay. Dan untuk yang jam keduanya adalah jam 10 ya. Jam 10, itu onsite aja, nggak ada online. Oke, okay. Dan kalau kids sementara ini baru jam 8. Jam 8, ya. Dan nanti jam 10 online-nya baru muncul. Iya. Gitu ya. Ya. Jadi buat teman-teman yang punya biasanya, anak, dan silakan boleh-boleh atur aja ya. Ya, biasanya kids itu ada Sunday catch up.
Oh iya, betul. Ya, jadi setelah kebaktian, jangan lupa untuk parents yang punya anak-anaknya, anak-anaknya diikutin Sunday catch up nanti, yes, bersama dengan Miss, Mister gitu ya, teachers, okay, yang ada untuk sharing live seperti itu. Mantap, Fer. Lapar gak, Fer? Hah? Lapar gak, Fer? Lapar. Lapar ya? Kalau gitu, saya juga kayaknya melihat Anda yang liatin kita di TV, kayaknya udah mulai lapar, Fer. Kalau gitu, rasanya kita perlu... Oke, kalau gitu kita mau fellowship aja lah ya. Betul. Gitu, kita akan segera menikmati makan kita. Oke. Oke. Dimanapun Anda berada, jaga kesehatan. Yes. And happy Sunday. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye.